Alhamdulillah. Alhamdulillah wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuhu. Amma ba'du fa ya ibadallah usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allahu 'azza wa jalla fi muhkami tanzilihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ittaqun nar walau bisyikki tamrah fa in lam tajidu fa bikalimatin thayyibah aw kama qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Yasin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaqun ya ulil albab. Selain itu, mudah-mudahan hadirnya kita di sini di masjid yang kita cintai dan kita makmurkan ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat sebagaimana sabda baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsana alwudu'a. Barang siapa yang berwudu lalu ia membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya. Dalam riwayat lain, man tatahhara, barang siapa yang mandi. Summa atal jum'ah, lalu ia mendatangi ibadah solat Jum'at. Fastama'a, lalu mendengarkan apa yang disampaikan oleh khatib. Wa ansata, dan diam. Tidak melakukan hal yang sia-sia. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati wa ziyadatu salatati ayyam. Maka kesalahannya, dosa-dosanya akan diampuni sampai Jumat berikutnya, ditambah dengan 3 hari setelahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap orang mendambakan anak keturunannya baik, soleh dan solihah. Bahkan para nabi sekalipun khawatir tidak memiliki anak yang baik, keturunan yang soleh dan solihah. Kita lihat misalnya bagaimana Nabiullah Ibrahim, Khalilur Rahman Abul Anbiya, yang tak henti-hentinya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang baik, yang soleh. Karena istri pertama beliau didiagnosa sulit memiliki anak. Tetapi beliau tidak berhenti, tidak putus asa memohon kepada Allah agar diberikan anak keturunan yang soleh dan solihah. Karena beliau meyakini anak yang soleh dan solihah merupakan jariah, investasi bagi kedua orang tuanya, meskipun kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sudah berkalang tanah. Direkam doa beliau di dalam Quran, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkan kepadaku keturunan yang termasuk orang-orang soleh. Dikabulkan doa beliau, lahir dari istri kedua beliau Sayyidah Hajar, Nabiullah Ismail alaihi salatu wassalam. 14 tahun kemudian lahir Nabiullah Ishaq alaihi salatu wassalam. Kita lihat lagi misalnya bagaimana Nabiullah Zakaria alaihi salatu wassalam
yang menginginkan anak keturunan yang baik, beliau tak henti-henti berdoa. Doa beliau direkam dalam Quran, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, anugerahkan kepadaku min ladunka dari sisimu dzurriyyatan thayyibah, keturunan yang baik, innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Padahal istrinya Akir, Akir ini mandul, tetapi tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Doa beliau dikabulkan, lahir Nabiullah Yahya alaihi salatu wassalam, yang nama Yahya ini langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada putra Nabi Zakaria ini, yang sebelumnya belum pernah ada yang namanya Yahya. Ya Zakaria, kata Allah, inna nubashiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Begitupun ibadur rahman, tak henti-hentinya berdoa agar diberikan anugerah keturunan yang baik, yang qurrata a'yun. Direkam doa mereka dalam Al-Qur'an, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, untuk mendapatkan anak keturunan yang soleh dan solihah, selain pendidikan, lingkungan, pergaulan yang harus diperhatikan adalah keadaan orang tua itu sendiri. Kata para ulama, salahul aba sababun li salahil abna. Solehnya orang tua, baiknya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya, baiknya seorang anak. Kalau anak kita pengen soleh, maka orang tuanya lebih dahulu harus soleh. Kalau anak kita pengen hafal Quran, hafidhul Quran, minimal meskipun orang tuanya tidak hafal Quran, senang dengan Quran, cinta dengan ahlul Quran. Ustadz, saya pengen anak keturunan saya ahli kitab kuning, maka minimal dipesantrenkan di pesantren-pesantren yang memang mengkaji kitab kuning, cinta dengan ulama-ulama yang soleh, dan seterusnya. Salahul aba sababun li salahil abna. Baiknya orang tua, solehnya orang tua menjadi sebab terbesar solehnya, baiknya seorang anak. Bahkan solehnya orang tua tidak hanya menjadikan anak itu soleh, anak dan keturunannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah kisah dalam surat Al-Kahf, di mana Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam datang ke satu kota. Wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahumā wa kana abūhumā ṣāliḥā. Beliau Nabiullah Khidir masuk ke satu kota. Di satu kota ada satu rumah yang mau roboh. Lalu beliau tegakkan. Kenapa beliau tegakkan? Karena di dalam rumah itu ada kanzun, ada harta pembendaharaan yang begitu banyak. Menurut para ulama tafsir, harta di situ maksudnya adalah ilmu Allah, ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kata para ulama, harta ini dijaga melalui Nabiullah Khidir alaihi salatu wassalam. Terusan ayatnya, wa kana abuhuma shaliha, karena dulu buyutnya gemar melakukan amal soleh, senang melakukan kebaikan, pro terhadap ketaatan. Kata para ulama tafsir, dari dua anak yatim ini sampai buyutnya 7 tingkatan. Ada yang mengatakan 8 tingkatan sampai 10 tingkatan. Sejauh itu masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keturunannya, sebab mereka gemar melakukan amal soleh. Oleh karena itu ulama dahulu apabila melakukan amal soleh selalu meniatkan untuk kebaikan anak-anaknya. Al-Imam Sa'id Ibnul Musayyib misalnya, ketika selesai sholat sunnah memanggil anaknya, ya Ibni Ta'al,
La azidanna fi salati min ajlik raja'an an uhfadha fi, kata beliau. Wahai anakku, kesini. Aku ini memperbanyak solat sunnah, memperbanyak sedekah, memperbanyak solat malam, memperbanyak baca Quran, tidak lain dan tidak bukan untuk kebaikan kamu. Aku berharap Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keberkahannya untukmu. Allah subhanahu wa ta'ala menjagamu, memberkahi hidupmu di dunia dan akhirat. Bahkan kata para ulama, tidak hanya anaknya yang akan dijaga oleh Allah, masyarakat sekitarnya pun akan dijaga, diberkahi. Al-Imam Muhammad Ibnul Munkadir mengatakan, innallaha la yahfadhu birrajuli salih waladahu. Sesungguhnya Allah akan selalu dan terus-menerus menjaga waladahu yang pertama, anaknya. Birrajuli salih, sebab siapa? Sebab orang tua yang soleh, yang gemar melakukan kebaikan, tidak senang dengan keburukan. Tidak hanya anaknya, wa walada waladihi, anak daripada anaknya, cucunya, terus keturunannya sampai bawah. Tidak hanya keturunannya, wa qaryatahu allati huwa fiha, kampung di mana dia tinggal, wa duairatil lati haulaha, masyarakat sekitarnya pun akan dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yang soleh satu, yang dijaga, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala satu kampung. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini, semangatnya kita ibadah, semangatnya kita qiyamul lail, baca Quran, sedekah, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, mudah-mudahan itu semua menjadi investasi bagi kita dan berpengaruh positif untuk anak-anak keturunan kita, dijaga, diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, alhamdulillahi dittawli wal ala, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi al-mustakmilin asy-syarafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'ina, amin ya rabbal alamin. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' baynana wa baynahum bil khairat, rabbi gfir warham wa anta khairul rahimin. Rabbana hab lana min as-salihin, ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.